Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai daftar 11 pemain yang dilepas tim Persebaya Surabaya. Tim Persebaya Surabaya melakukan cuci gudang di putaran kedua BRI Liga 1 tahun 2023. Sampai saat ini ada 11 pemain yang dilepas oleh tim Persebaya Surabaya. Berikut adalah daftar pemain yang dilepas oleh tim Persebaya Surabaya. Yang pertama, Alwi Slamet bergabung dengan Malut United. Yang kedua, Rizky Duwian ke Persiba Balikpapan. Yang ketiga, Ferdinand Sinaga ke Persiraja Banda Aceh. Yang keempat, Denny Agus ke Letra Sidoarjo. Yang kelima, Salman Al Farid ke Gresik United. Yang keenam, Johannes Kandaimu. Yang ketujuh, Josh Brown. Yang kedelapan, Brilian Aldama ke PSCS Cilacap. Yang kesembilan, Soya Momoto. Yang kesepuluh, Paulo Victor. Yang terakhir adalah J. Palente, statusnya masih mengambang. Apakah masih tetap di tim Persebaya Surabaya atau tidak? Itulah daftar pemain yang keluar di tim Persebaya Surabaya. Salam satunya, Wani.